buka ya, karena sudah 20 menit ya teman-teman. Kita kasih buka, kita kasih mati dulu, kita kasih beri api kecil dulu ya, baru kita kasih buka. Wow. Tuh. Mantul. Sekarang kita kasih mati ya apinya ya, karena ini sudah matang. Kita kasih angkat. Panas, panas. Siu. Nah, jadinya seperti ini teman-teman, brownies mochaccino ya. Sekarang kita kasih balik. Jadi nggak melekat ya, karena aku pakai minyak jadi nggak melekat ya. Sekarang kita kasih balik ya. Mantul. Mantul, mantul, mantul. Brownies cappuccino sudah jadi. Mantul banget dah. Sekarang kita kasih potong ya. Teman-teman, hasilnya mantul banget ya, benar-benar mantul banget. Sekarang kita kasih potong dulu ya. Endol deh. Karena aku mau cobain dulu ya. Kita cobain. Empuk banget, benar-benar empuk, teman-teman. Mantap. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Bolu cappuccino ya. Gampang banget kan cara buatnya? Bahan-bahannya pun gampang dan mudah dicari ya, teman-teman. Teman-teman bisa mencobanya di rumah ya. Ini sangat simple banget ya. Jika teman-teman suka dengan video aku, jangan lupa di subscribe, bunyikan loncengnya ya, di like, di share, dan komen juga ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.